Salam sejahtera. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis panas dan luar negara. Dan bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, komen dan subscribe, supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya kongsikan kepada Anda, di mana Putri Sarah, doa jodoh cepat, Putri Sarah terbuka andai bakal suami masih orang industri seni. Selepas bercerai pada Jun lalu, pelakon Putri Sarah Liana berharap dia akan dipertemukan jodoh dengan seperti rakan selebriti yang lain, yaitu Nat Zainal dan Miss Nina. Malah pelakon drama Andai Itu Takdirnya turut berkongsi moto hidupnya yang tidak akan menoleh kembali ke kisah lalu. Doakan saya semoga bertemu jodoh dengan cepat, macam rakan artis yang lainnya itu Nat Zainal, Miss Nina. Apapun, doakan saya akan dapat jodoh yang baik, yang boleh sayang saya dengan anak-anak. Moto hidup saya, no turning back, dalam kurungan tidak akan berpatah kembali, dan terutamanya kembali pada kisah hidup yang lalu, katanya ketika membuat siaran langsung di TikTok baru-baru ini. Sementara itu ditanya, adakah dia terbuka sekiranya bakal suami merupakan seorang penggiat seni, bekas istri kepada pengarah sensasi Samsul Yusuf itu, menjawab dia tidak akan mengindahkan hal tersebut. Saya tak akan cakap tidak, kalau saya cakap tidak nanti bila-bila masa, nanti tiba-tiba manalah tahu dapat, jujurnya. Terdahulu kemelut rumah tangga yang melanda Sarah dan bekas suami Samsul Yusuf akhirnya menemui titik nokta apabila disahkan bercerai talak satu pada 14 Jun lalu. Satu rekod Sarah dan Samsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014, namun bercerai selepas 4 tahun berlaku pergolakan.